Sidang paripurna pengunduran diri Gibran dari posisi Wali Kota Solo diwarnai interupsi dari Ketua Komisi 1 DPRD Solo, Suharsono. Ia memprotes isi draft persetujuan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo kepada pimpinan sidang yang dinilai di luar kapasitas DPRD. Dalam interupsinya, Suharsono mengatakan bahwa persetujuan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo bukan kewenangan DPRD. Nantinya DPRD Solo akan mengusulkan ke Kemendagri lewat Gubernur untuk pemberhentian Wali Kota Solo sekaligus pengangkatan Wakil Wali Kota Solo. Sebaliknya untuk Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar.